Sambil kita menunggu, kita train diri kita. Berlakon, ambil kelas berlakon lagi. Wah, hebat betul Cik Puan Sarimah Ibrahim. Walaupun sudah lama bergelar pelakon, tapi masih lagi menghadiri kelas lakonan. Persiapan apa yang Sarimah sedang buat ni? Dah alang-alang jumpa ni, nak tanyalah apa perkembangan terkini. Dengar kata sekarang sudah bernaung di bawah agensi di London. Betul ke tu? Saya alhamdulillah dapat tawaran untuk join agensi di London, Fiona Cross Management. Dan di situ mereka akan mewakili saya sebagai seorang pelakon untuk job-job international, TV series, Netflix, filem dan sebagainya. Tetapi untuk kerja saya di Malaysia, masih lagi menerusi saya. Sebab kita orang Malaysia, bila nak deal job Malaysia, lagi senang kita nak deal. Tapi untuk job-job international bersama dengan mereka, susah nak dapat agent, kena audition untuk dapatkan agent. Maksudnya selepas ini, akan banyak travel. Itu insyaAllah sebab sangat kompetitif di sana. Untuk satu watak, audition seramai 8,000 orang seluruh dunia. Jadi benda tu kira betul-betul nasib bergabung dengan persiapan dan talent kita. Kalau dapat, insyaAllah kita dapat. Tapi benda tu tak boleh nak confirm. Jadi kita menunggu. Sambil kita menunggu, kita train diri kita. Berlakon, ambil kelas berlakon lagi, tambahkan ilmu kita. And that's also why I terima tawaran Irma. Sebab kita tak boleh duduk menunggu. Kita kena sentiasa praktis. Macam apa-apa pun, kalau tak praktis, kita tak sedia. Kalau Netflix panggil nanti, takkanlah kaku. Sekarang ni baru sahaja sign, sudah dapat jemputan untuk audition. Jadi saya dah hantar 2 audition. Jadi sekarang ni kita menunggu. Kita boleh konsumkan di agensi itu ada tajuan seorang sahaja orang Malaysia? Ya, saya. Dalam agensi itu, saya seorang sahaja orang Malaysia dan saya seorang sahaja yang kacukan. Saya antara seorang sahaja wanita beragama Islam. Kenapa terdetik untuk go international? Sebab saya tengok tak ada orang Malaysia yang berbangsa Melayu yang pernah menonjol kat sana. Selalunya macam Tan Sri Michelle Yeoh, Henry Golding, mereka-mereka yang mewakili satu sahaja rupa orang Malaysia. Yang kita-kita ni, Johor, campur Ireland ni, tak ada. Dan saya ada keluarga di sana juga. Jadi mungkin memudahkan saya untuk pergi ke sana kalau ada watak. Jadi dari situ mungkin saya rasa ada peluang. So why not? Dan kita cuba. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu kan? Siapa idola cuba? Idola saya dari segi lakonan, kalau di Malaysia, saya memang minat dengan Dato' Adi Putra. Saya minat dengan lakonan Beto Kushairi. Kalau internationally, saya minat dengan Cate Blanchett. Itulah idola saya. Sebab walaupun dia dah berumur, dia tetap dapat watak yang hebat-hebat.